Hai semuanya, perkenalkan, aku Pipi, anak dari penguasa lautan Poseidon. Sebagai calon penerus tahta, ayahku tentu saja memberikan tugas kepadaku, yaitu menjaga lautan dari segala macam bahaya. Aku sangat menyukai tugas ini sangat menyenangkan. Sampai suatu ketika, aku mendapati lautan yang kujaga menjadi rusak seperti ini. Dan teman-teman ikanku satu persatu pun mati. Dan tanpa sadar aku memiliki sepasang kaki seperti manusia. Seketika aku berpikir, apakah ini saatnya aku tinggal di atas sana? Namun saat mencobanya, di atas ini begitu sesak. Aku tidak bisa hidup terlalu lama di atas sana. Aku yakin ini semua perbuatan manusia-manusia kurang ajar itu. Mereka mengambil semuanya dari aku, kehidupanku, ekorku, keluargaku, teman-temanku. Sampai aku menyadari, ini bukan perjalanan yang mudah, banyak hewan-hewan asing yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dan mereka terus-menerus menyerangku saat aku kembali ke daratan. Apakah aku bisa kembali ke rumahku yang dulu, ke tempat aku tinggal bersama teman-teman dan keluargaku?